Assalamualaikum Bapak. Baik, kita bertemu lagi ya Pak di pertemuan yang kedua ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan CRP atau pemeriksaan tingkat dehidrasi kepada Bapak bertujuan untuk mengetahui apakah Bapak terdapat dehidrasi atau tidak. Prosedur yang saya akan lakukan, saya akan memencet pada jari Bapak, penekanan pada jari Bapak ya Pak. Baik, waktu yang saya akan butuhkan sekitar 5 hingga 10 menit. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada ya, Pak. Baik, saya akan melakukan prosedur ya, Pak. Sebelumnya tutup privasi pasien. Kemudian kesehatan. Baik, permisi Bapak. Maaf sebelumnya ya, saya angkat tangannya. Angkat dulu biji jantung, kemudian penekanan pada jari. Oke, baik. Baik Bapak, saya telah selesai melakukan pengecekan tingkat dehidrasi kepada Bapak dengan menunjukkan hasil normal yaitu kurang dari 2 detik. Dengan kembali kurang dari 2 detik ya Pak. Baik, selanjutnya saya akan kembali lagi untuk mengecek tanda-tanda vital Bapak. Sebelumnya bagaimana Pak? Apakah terdapat terasa nyeri pada saat saya penekanan di tangan Bapak? Tidak ada ya Pak. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Pak? Tidak ada, baik. Saya permisi dulu ya Pak. Semoga Pak sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam.